Ganip Warsito, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Menggunakan kendaraan truk, Kepala BNPB beserta rombongan melintasi banjir yang menggenang. Kepala BNPB menyatakan banjir yang menggenang di sejumlah daerah terjadi karena luapan sungai dan juga dampak dari La Nina. Ganip mengimbau agar pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forkopimda bersinergi untuk fokus memikirkan penanganan untuk jangka panjang, sebab kemungkinan curah hujan masih akan terjadi. Langkah jangka pendek yang juga harus dilakukan adalah menyelamatkan warga terdampak dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kita datang ke sini kemarin mulai dari Mensos dan apa menteri terkait, dan saya sekarang juga datang, bukan hanya datang melihat kondisi, dan kita juga memberikan bantuan sebagaimana yang menjadi tugas BNPB. Jadi dalam penanggulangan bencana itu kan ada 8 klaster untuk yang terlibat di dalam penanggulangan. Jadi dalam konteks manajemen kebencanaan, kita tidak berdiri sendiri. Masyarakat ini tidak berdiri sendiri. Artinya semua kementerian, lembaga, dan dinas OPD yang ada di kabupaten yang terdampak itu akan bersinergi dengan unsur-unsur yang ada untuk membantu masyarakat. Selain meninjau banjir di Sintang, BNPB juga menyerahkan bantuan kepada sejumlah kabupaten yang dilanda banjir di Kalimantan Barat.